karena kamu adalah kesalahan terbaik yang pernah aku lakukan. Maka biarkan aku tidak menjadi benar jika itu harus kehilanganmu. Karena aku mau kamu hari ini, besok dan selamanya. Bisa melihatmu di sekolah. Senang rasanya melihatmu datang ke BM. Rasa dan kata hatiku tidak bisa kubohongi. Aku hanya ingin jujur padamu. Aku mencintaimu, Naya. Tetapi aku lebih menghargai sahabatku. Oh! 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 Oke. Kalau gua tulis gini. Ini adalah kartu yang interaktif sama orangnya, sama soulmate ya. Jadi gue tulis, Dear my soulmate, gak akan ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa besarnya cintaku kepadamu dan betapa pentingnya kamu dalam hidupku. Jadi di hari yang spesial ini aku mau kasih kamu ada kasih kamu juga? Gak ada. Kasih kamu kartu yang harus kamu simpan selamanya, karena kamu juga gak bisa isinya sekarang. Jadi di sini aku tulis nama anak pertama titik-titik-titik, nama cucu pertama titik-titik. Itu untuk kreatif. Untuk soulmate siapa aja? Untuk Dilan. Untuk dia yang senyumannya menyembuhkan. Bersamamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku bukan aku yang dulu. Yang bandel, suka cabut, tawuran, dan hal-hal yang dulu pernah aku anggap menyenangkan. Hari ini aku berterima kasih pada Tuhan karena sudah pernah menciptakan kesalahan. Karena kamu adalah kesalahan terbaik yang pernah aku lakukan. Maka biarkan aku tidak menjadi benar jika itu harus kehilanganmu. Karena aku mau kamu hari ini, besok dan selamanya. Ini enak ya. Itu berarti buat ngeliat ya. Nandan, 15 Januari 2018. Ketua dong. Milea, dengan sepenuh hati aku sangat suka kepadamu. Tapi aku tahu Dilanlah yang lebih pantas untukmu, dan dia bisa menjagamu. Aku rela kamu bersama Dilan demi kebahagiaan Nanda. Legowo ya. Anhar, 15 Januari 2017. Milea. Sore tadi aku melihatmu berjalan menuju angkot terdekat. Asyik. Oh iya. Terpikirkan olehku untuk datang menjemputmu agar dapat kuantarkan ke rumahmu nanti. Namun tibalah dia yang kemarin boncengan berdua menghampirimu. Jadi aku pulang sendiri. Galau sih. Aku nih. Iya. Buat Kang Adi apa buat Dilan nih? Benny. Ya, gimana sih? Nah, Dilannya udah nulis buat. Tadi dulu dong. Sedih nih kayaknya. Untuk Benny yang tertampan namun tak tersayang. Asik, enggak disayang. Sudah lama aku menyimpan rasa warna-warni seperti pelangi pada diriku, dan sebenarnya itu hanya untukmu. Namun apa daya, waktu berjalan dan aku harus pindah ke tempat yang jauh darimu. Dan ada seseorang yang baru kutemukan, sering memberiku puisi, sama seperti ini. Jadi, terima kasih atas puisi-puisi yang kau buat selama ini, yang sebenarnya aku juga bisa melihat dari majalah. Ya, udah pas ya, copy paste dulu. Go ya.